pengumuman hasil pitching usaha berdampak Laut Sehat Bisnis Hebat 2024. Tim penilai, Christopher Rihi, Accenture Corporate Citizenship Account Management Lead. Prawita Tasya Karisa, Director and Co-Founder Biorock Indonesia. Agung Sri Wirawati, Director of Mahotama Management and Advisor of Biorock Indonesia. Pitching merupakan strategi untuk mengkomunikasikan ide-ide baru dan berusaha mendapatkan dukungan audiens terhadap ide-ide yang disampaikan. Tujuan utama dari pitching Laut Sehat Bisnis Hebat 2024 adalah peserta mampu membuat, melakukan presentasi, menerima saran, serta tanggapan, dan memperbaiki presentasi berdasarkan tanggapan tersebut. Indikator penilaian. Konsep bisnis, gambaran umum organisasi, gambaran umum bisnis atau kegiatan yang akan dikembangkan, visibility atau kelayakan, strategi, segmentasi pasar, visualisasi video, analisis keuangan, kontribusi terhadap lingkungan, kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat, skala kemitraan dengan Biorock Indonesia. Dari para 10 besar, Dewan Juri telah memilih 3 besar yang akan lanjut ke tahapan final pitching. Mereka adalah, yang pertama dengan total poin 520,45, Nur Anita Sari dengan usaha PMP Ciani. Nomor 2 dengan total poin 501,15, Ince Hajri dengan usaha Lajangan Trip. Yang ketiga dengan total poin 472,35, Iwayan Pasek dari usaha Oceanus Tulamben Dive. Selamat kepada ketiga finalis dan sampai bertemu dalam acara final pitching di event Outreach and Closing Laut Sehat Bisnis Hebat 2024 pada tanggal 7 September 2024, Pemutaran, Bali.